قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wassalam. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Salawat dan salam Mungkin-mungkin tercurah pada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wa Baik Bapak ibu-ibu para jamaah Subuh hari ini kita kembali membacakan kitab Syama'il Muhammadiyah karya Imam Termiti. Sekarang kita masuk bab 16. Bab Majaa fi sifati mikfar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang bentuk topi besi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mikfar itu adalah semacam pakaian besi yang dibuat khusus seukuran kepala. Dikenakan sebelum mengenakan topi. Wonton hadis saking Anas bin Malik ia berkata Anna an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam dakala Makkata amal Fatih wa alaihi maghfarun falamma naza'ahu qilalahu hadza bunun khatalin muta'allakun bi astaril Ka'bah fa uktuluhu Qal Ibnu Syihab wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yakun yauma idzin muhriman. Nabi SAW pernah masuki kota Mekah pada hari penaklukan kota Mekah dengan mengenakan topi besi yang disebut mikfar. Ketika beliau telah melepas topi tadi, ada yang berkata, "Lihat itu Ibnu Khattal." Bergantung di takbir Ka'bah. Beliau bersabda, bunuhlah dia, yaitu karena ia keluar dari Islam atau murtad, bahkan sempat membunuh seorang Muslim yang menjadi pelayannya. Lantas Ibnu Syaib berkata, saya mendengar bahwa ketika itu Rasulullah SAW belum berihram. Kesimpulannya, ini bentuk topi besi yang Nabi SAW gunakan ketika perang, namanya mikfar. Kemudian kesimpulannya lagi, Kata Syekh Abdul Rozak, kalau masuki kota Mekah tidak niatkan niatannya untuk ihram haji atau umroh maka tidak perlu ketika itu tidak punya niat ihram maka tidak diperintahkan memakai pakaian ihram. Kalau punya niatan untuk ihram misalnya dari Jeddah ya dia tinggal di sana di luar dari Mekah masih tanah haram maka dia sudah pakai pakaian ihram sebelum masuk Mekah kalau niatannya untuk umroh atau haji. Baik, bab berikutnya lagi bab 17 tentang sifat imamati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentang bentuk surban kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekarang setelah penutup kepala kita bahas imamah. Yaitu sesuatu yang dipakai di atas kepala karena biasanya imamah ini disebut demikian karena dia menutupi keseluruhan atau mayoritas kepala secara sempurna dan imamah ini pakaian atau penutup kepala yang biasa dipakai oleh orang Arab di masa silam dan Nabi SAW mengenakannya begitu juga para sahabat karena kebiasaan mereka dan asal dari imamah seperti ini penutup kepala seperti ini boleh terserah seorang itu mau memakai ataukah tidak ya. dan nantinya nanti uh, imamah tadi itu menutup kepala dan pakaian yang lain itu nantinya menutup badannya baik kita lihat dulu hadisnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ia berkata dakhala nabi sallallahu alaihi wasallam makkata yaumul fathi wa alaihi imamatun sauda Nabi SAW masuk ke kota Mekah di hari penaklukannya dengan mengenakan surban penutup kepala berwarna hitam. Hadis 93 dari Amr bin Hurais ia berkata, anak Nabi Sallallahu wa Alaihi Wasallam imamatun sauda. Nabi SAW pernah berkhutbah di hadapan jamaah dengan mengenakan surban hitam. Dari Ibnu Umar radhiyallahu ia berkata, karena Nabi SAW iza sadala imam atau baina katifai Rasulullah SAW bila mengenakan surban beliau menyampirkan surbannya pada kedua bahunya Nabi berkata Ibnu Umar juga melakukan hal yang sama Ubaidullah pernah mengatakan aku melihat Al-Qasim bin Muhammad dan juga Salim melakukan hal serupa Hadis 95 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ia berkata, "Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam khotoban nasa wa alai imamatun dasma'." Nabi SAW pernah berkhutbah di hadapan jamaah dengan mengenakan surban yang terlumuri minyak rambut. Maka kesimpulannya lagi Nabi SAW punya penutup kepala namanya apa tadi? Imamah. Nabi pernah masuk kota Mekah pakai itu, ada juga imamahnya warna hitam. Berarti boleh pakai penutup kepala warna hitam, bukan diatur, dibolehkan. Juga kadang imamahnya itu di Nabi SAW menyampirkannya pada kedua bahunya. Ada juga di sini hadis yang sebutkan dari Ibnu Abbas di rambut Nabi SAW itu ada minyak rambut dan itu melekat pada surban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti ada penutup kepala ya, dari topi besi tadi dan ada imamah. Kedua ini dipakai oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun apakah memakai imamah itu sunnah? Maka kita lihat imamah ini tergantung kebiasaan masing-masing tempat. Kalau memang kebiasaan masing-masing tempat, kata Syekh Razak, itu memakai imamah, maka diperintahkan juga memakai imamah. Kalau tidak berarti menyesuaikan tempat masing-masing. Kalau biasanya itu penutup kepalanya ya pecis hitam, pecis nasional, ya, atau penutup kepala bundar, maka pakai seperti itu sesuai kebiasaan yang ada di masyarakat masing-masing. wallahu aalami itu yang kita bahas untuk subuh hari ini mungkin-mungkin manfaat, insyaallah kita lanjut lagi nanti malam tentang Izar atau sarung nabi shallallahu alaihi wasallam. demikian kita cukupkan kita tutup kalian doa ke majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.